Sahur, sahur, sahur. Mereka tidur kayak gini semua. Udah jam nakal. Jangan berisik, ini hari raya Nyepi, jangan nakal. Aku sahur pakai apa ya, bentar ya. Gak boleh masuk, no. Aku sahur pakai ini aja dah. Biar kuat seharian. Pakai yang taruh ya. Ini saya bertahan lapar juga. Saudara sebangsa setanah airku, yuhu yuhu, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Selamat hari raya Nyepi ya, buat yang merayakan. Sekali lagi, aku gak bisa live, gak bisa posting, gak... Kemarin aku bikin video, tapi kayaknya diedit juga gak enak banget. Kita sahur aja yuk. Aku sahur pakai yang ini aja, praktis ya. Selama 1 bulan ke depan, aku sahur konsumsi kayak gini aja. Aku mau lihat tubuhku tuh jadinya kayak apa, kulitku jadinya kayak apa, kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin kopi enggak ya? Enggak, aku enggak sahur kopi, enggak juga. Susu, aku enggak punya susu. Susu almondku habis, biarin dah. Aku sahur pakai ini aja. Nah, aku sahur pakai ini, akar teratai yang taro ya. Yang taro ini bikin tahan lama kenyangnya. 2 sendok. 3 sendok. Ini aku pakai 3 sendok. Ini ada kismisnya. Terus aku tambahin yang tramela gum ini ya. Ada jamur-jamurnya tuh. Ada kacang almondnya juga, tapi aku kacang almondnya enggak ambil. Nah, 1 sendok. 2 sendok tuh. Ini hasilnya kayak gini nih. Tuh, aku mau ngambil jamurnya aja. Nah, kok sahur tuh segitu. Bismillah. Jadi aku sahur pakai ini ya. Nah, ini airnya udah mendidih, langsung saja yuk. Airnya tuh harus mendidih banget. Kalau nggak mendidih banget tuh nggak gagal, nggak bisa diseduh. Ini aku matikan kompor, ini aku seduh ya, bismillah. Menu sahurku sudah praktis kan, menu sahurku. Tuh. Menu sahurku kayak gini aja, praktis. Mbak Siska, kenapa kok nggak dinyalain lagunya? Ini hari raya Nyepi pas sahur, ini jam 3:30 ya. Di Tabanan sini, daerahku sini, imsaknya jam 4:58. Nah, sini baru jam 3:30 ya, di sini 3:30. Aku lebih awal lagi aja. Aku soalnya mau tidur lagi. Mau tidur lagi. Nggak bisa subuhan ke masjid, nggak bisa cerewet ke masjid, nggak apa-apa. Tadi itu jam 1 malam itu ya, jam 1 malam ya, ini kan jam 3:30, 1 malam itu ada yang mandir-mandir di depan rumah, nyalain lampu nyorot-nyorot gitu kan, tak gini, ini hari raya kok disorot-sorot, kita lagi periksa-periksa, ya periksa-periksa kamu sama saja yang melanggar, tak gitu ya, salahnya. Iya kan, dia keliling, udah tahu rumah sini kosong, gak ada, rumah sini gak ada lampu nyala, tapi disorot-sorot malahan. Tak gini, kamu justru yang mengganggu hari raya Nyepi lah gitu, nyalain lampu, orang yang udah matiin lampu, kamu sorot-sorot lah gitu. Oh ya maaf bu, gitu. Kita ngecek-ngecek aja kok bu, gitu. Ngecek banci. Ya, ini aku nunggu dingin dulu ya, nggak langsung tak empok ya. Jadi aku sahurnya pakai ini, sama siap-siap air putih, ambil air putih dulu. Aku harus banyak minum air putih, bismillah. Bentar, ini serbet habis tak suci semua ini. Nah, taruh di atas. Nah, ini total belum tak suci. Ini bekas bekal yang kemarin bikin apa-apa. Nonton logo gue itu bekalnya. Aku tak nyemil apa ya. Aku gak punya cemilan loh, habis semua loh. Kacang almond.
Sawarnya agak gini aja. Di luar tuh sepi banget. Ada rumah perumahan yang sebelah sana, lampunya itu nyala. Itu yang disamperin semalam. Tahun lalu juga kayaknya nyala deh. Aku inget loh. Disamperin terus tiba-tiba kok lampunya udah mati. Mungkin orangnya itu pulang kampung tapi kamar mandi lampunya nggak dimatiin gitu loh. Nah, mungkin listriknya langsung dijeglekin sama yang pecalang-pecalangnya itu. Pecalang itu tukang keamanan desa adat itu loh, kayak polisi desa adat gitu, kayak satpam gitu loh, satpam yang di desa-desa gitu loh. Nah kayak gitu itu keliling mbak senter. Ya aku tegur teh ya, lu di sini nyepi menghargain lo pak, nggak nyalain lampu, bapak malah nyorotin lampu kesini kali yang mengganggu nyepi lah gitu. Oh maaf bu, ini cuma ngecek aja. Malam-malam tentu dipanggil bu kan. Bersikap berani keluar berani, ngapain gak berani? Nyepinya tahun 2023 ini mistisnya nggak dapet. Aku di sini tinggal di sini mistisnya nggak dapet. Nggak ada kejadian mistis, nggak ada. Ya sabar ya. Maaf ya sahurnya kayak gini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak doa dulu ya. Sarapan kayak gini bisa kenyang, bisa kok. Aku ya selama ini makannya pakai ini, apa sarapan tuh pakai ini. Kalau siang jajan tuh karena konten ya, bikin konten. Kalau sebenarnya kalau nggak bikin konten aku nggak pengen jajan juga, nggak begitu. Masih panas sedikit. Ada kojic berry-nya. Ini loh yang bikin kulit glowing. Aku sahur pakai ini. Buka puasa baru di luar ya, jajan gitu ya. Sahur pakai ini, di luar jajan kayak gitu. Sebenarnya ini buat takjil buka puasa juga bisa. Aku pengen pinggang buka dulu lagi sih, banget kencang itu loh. Sekarang udah nggak bisa, umur udah tua tuh ya. Kalian yang masih muda-muda jangan ngeledekin orang tua. Kalian nanti pas jatuh di usia tua belum tentu badannya secantik yang kalian ledekin itu. Ntar buka puasa di mana ya? Live aja ya, aku soalnya nggak ngejar loh. Nggak kekejar. Ini sahur ini pas nyepi, mau diposting hari pertama sahur juga kesiangan karena aku di sini nggak ada sinyal. Di posting sahur kedua juga momennya nggak pas karena udah lewat nyepi. Makanya ini tak posting paling jam 7 jam 8 itu baru off ya, baru nyala ya. Nanti jam 6 pagi baru ada sinyal di sini. Baru bisa upload itu baru kalau ngedit ya, kalau bisa ngedit. Kalau nggak bisa ngedit, nggak ngikut cara ngedit ya, uploadnya sahur kedua. Mm.
abad gelap. Ini aku aja lampu sorotnya yang paling kecil ya, paling redup. Makanya agak burem ya. Gak berani nyalain yang gede. Jam 4, 5, 6, 2 jam lagi udah selesai nyepinya. Kalau nyepinya ada sinyal enak, aku bisa live. Ini nggak ada sinyal sama sekali, wifi ku juga nggak nyala. Nyala itu kuota datanya itu umpamanya biasanya 0,5 kb gitu ya sehari atau 10 kb gitu ya. Ini 0,00 sekian gitu, jadi bikin status Instagram bisa, tapi setelahnya bikin story lagi nggak bisa. Baca komentar bisa, balesin lagi udah nggak bisa kayak gitu seharian. Pusing kan nggak ada sinyal. Tapi heran wifi yang lain kok pada bisa hidup ya. Kalau yang di hotel-hotel bisa hidup, curang ya. Pemerintahannya nggak adil, curang. Nah, ini adalah sahur pertama aku kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar ya puasaku hari ini. Terus apa namanya? Nggak tahu. Video ini diupload sahur pertama. Nggak keburu karena jam 6 ini baru ada sinyal, baru bisa upload. Aku belum lagi ngedit ya, nggak mungkin ngejar ngedit langsung asal-asalan. Kayaknya di uploadnya sahur kedua ya. Tetap semangat buat kalian semua, semoga puasa hari ini kita lancar ya. Amin ya rabbal alamin ya. Aku tuh pengennya malah karena nggak kekejar sahur, nanti sahur kedua baru bisa live. Buka puasa kedua baru bisa live. Buka puasa nanti aja, live aja ya, buka puasa ya. Dah, ini udah kayak gini aja udah kenyang, aku tak minum air hangat. Udah kenyang kayak gini aja. Lampunya pakai ini. Dah, yuk kita ke depan lagi. Bismillah. Anjingku tidur pakai bed cover. Aku tuh harusnya kemarin ngecat tembok, tapi kayaknya nggak bisa ngecat tembok. Soalnya kalau ngecat tembok, anjingku di depan pada berisik. Kemarin kan hari raya nyepi kayak gitu. Tuh gelap gulita kan. Ini aku pakai lampu sorotnya handphone ya. Nggak berani pakai lampu yang live itu, nggak berani. Tuh gelap. Nggak ada horor-horornya. Udah kalian, sana pipis di luar kan. Yuk kita ke depan yuk. Gelap banget di sini. Nah, aku nanam ini yang, oh ya udah, ini masih hidup. Ada suara apa ya? Aku kok barusan merinding ya, tuh. Asem. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok ada yang nangis di sini barusan tuh. Mas bolah. Apa mari-mari? Bismillahirrahmanirrahim. Mari Mar. Gelap rumah-rumah gelap. Ini rumahnya Anya sepi, rumahnya Alita sepi. Nah, nyepi itu suasananya kayak gini. Gak ada lampu sama sekali kan, kalian lihat rumah depan-depan semua gak ada. Tuh, ini suka pakai lampu sorot yuk, gak usah lama-lama. Takutnya nanti ditegur aku pakai lampu ini, lampu sorot HP ini. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak sudah nemenin aku sahur ya. Semoga puasa hari ini kita lancar, amin ya rabbal alamin ya. Semoga berkah semuanya. Sekali lagi, jika ada salah kata mohon maaf ya buat kalian semua. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari undur diri, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Kaget aku dari tadi tuh, aku kayak gini-gini tuh. Di sini ada yang nangis, ternyata Marimar di depan sini tidurnya. Walah. Udah yuk. Ngeri yuk. Yuk masuk yuk, masuk. Anjing-anjing masuk. Ayo masuk. Masuk, selatan masuk. Berat.
Barat.